Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Nah, di video kali ini seperti yang bisa dilihat ya, ini saya mau ngelus Jada Toys skala 124. Ini Nissan Skyline 2000 ya. Ini kalau nggak salah nama Jepangnya itu Hakosuka ya. Ini masih segel. Ini varian dusnya yang Fast and Furious sudah yang paling baru ya. Nih belakangnya ada varian-variannya nih. Nih ada yang si Ben Sopra kemarin ya, dia cuman hitam polos, makanya saya lebih milih yang putih ya. Nah, terus ini ada si Chevy Fleetline nih, yang dari film terbaru ya, terakhir ya, yang ke-8 kalau nggak salah, sama si Plymouth GTX nih. Ini yang Subaru juga dari film ke-8 kayaknya. Ini banyak yang dari film ke-8 ya. Ada Ripshaw, ada ini Ice Charger, Relic Fighter. Nah, cuman pas kemarin dirilis Chevy Fleetline ini, seingat saya banyak yang komen tuh yang di fanspage-nya Jada. Katanya jualan diecast harga penuh tapi dapat mobilnya cuma setengah ya, soalnya dia nggak ada kap mesin, nggak ada pintu ya, sesuai yang di film lah, bolong gini memang modelnya. Ya ini di bawah ada license-nya sama si Universal ya, sama Fast and Furious. Ini license-license-nya nih. Oke, udah langsung kita buka aja ya. Ini bukanya kita dari kiri aja deh, soalnya yang di kanan dia Mika, takut pecah aja sih. Kita dari kiri aja deh. Ini masih segel, cuman ya kembali lagi segelnya cuman slot tip bening biasa ya, nggak ada logo jadinya lagi. Kalau yang dus-dus lama kan dia segelnya masih ada logo Jada tuh. Ini dusnya juga ada fotonya si Vin Diesel deh, sama chargernya. Oke. Itu masih segel ya, tapi udah lumayan berdebu juga. Terus ini catnya juga kayaknya nggak terlalu mulus ya, kayaknya Jada harus perbaikin itu deh, QC nya deh, penyakit Jada sih biasanya. Oke, kita buka dulu. Nah, yang ini Fast and Furious varian dus terbaru, dia lebih gampang dibuka ya, nggak banyak rintangan. Nah, kita buka plastiknya dulu deh. Ini plastiknya kok agak susah ya, lengket sih. Oke, satu udah terbuka. Soalnya kalau ini plastiknya main potong aja rasanya kurang seru ya, apalagi kita lagi ngelus begini. Oke. Ya, ini bekas ya plastiknya. Bisa dilap kok. Lumayan berdebu ya, padahal masih segel. Nah, ini dia nih. Nissan Skyline 2000 GTR.
Ini cakep juga ya, mobil kotak. Ini detail depannya, ini lampunya nih. Ada lambang GTR-nya. Ini logo Nissan yang lama kayaknya ya. Ini platnya plat Fast and Furious ya. Ini bawahnya ini dari plastik. Ini bumpernya juga plastik. Ini spionnya ya biasa ya, dari karet ya. Ini kita lihat dalamnya nih. Oh, bukannya ke depan nih. Nah, tuh detail mesinnya lumayan juga ya. Oke, ini cakep sih, buka ke depan nih. Ini udah pasti ban karet ya, biasanya plastik juga seperti biasa. Ini bannya juga cakep ya. Nah, ini detail sampingnya, ini kayaknya tempat bensin ya. Nah, kita lihat detail dalamnya deh. Ini setir kanan ya, ini kiri penumpang. Ini ruang kakinya lega banget, ini gede banget ruang kakinya. Detail dalamnya hitam polos ya. Nah, ini pintunya ada kaca mika seperti gini ya, cakep juga sih, dia frameless ya. Ini juga ada detail handle pintu, ada tulisan Skyline-nya nih, Skyline GT. Ini kalau kita lihat dari sisi pengemudi, ya hitam polos juga ya. Nah, ini sebelah kanan juga ada nih, berarti bukan tempat bensin ya. Saya kurang perhatiin sih kalau Skyline yang aku suka ini, berarti kalau tempat bensinnya di mana tuh? Nggak ada ya. Nggak ada di detailing ya, apa ini ya? Aduh, kurang tahu saya. Ini dalamnya juga ada ini ya, ada roll cage ya, baru saya perhatiin. Ini roll cage-nya dari plastik juga ya. Kelihatan sampai ke belakang tuh. Nah, ini detail belakangnya, ini bumpernya dari plastik. Memang kalau dari plastik sering-sering terpegang ini kayaknya lama-kelamaan luntur deh, nanti jadi hitam. Ini ada tulisan Skyline-nya, ada emblem GTR-nya. Ini lampu belakangnya. Ini ada frame chrome-nya dari plastik ya. Ini dalamnya mika. Ini wing-nya juga dari plastik ya. Ini isi bagasinya nggak ada apa-apa ya. Ini wingnya dibautin doang nih, bisa dilepas berarti. Ya, ini cakep, cakep juga sih. Ini base-nya nih, ada trademarknya si Fast and Furious ya, ada license soalnya. Ya, itu aja deh untuk video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.